Ya, dalam gelaran doa bersama Rabu pagi, Kapolri bersama Panglima TNI kembali menekankan bahwa perbedaan yang ada di Indonesia janganlah dijadikan pemecah persatuan. Dan berikut pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio usai doa bersama di kawasan Silang Monas pagi tadi. Untuk itu, kita mohon doa kepada seluruh bangsa Indonesia agar kita semua bersama-sama bisa tetap menjaga NKRI kita dengan segala kebinekaan dan perbedaan-perbedaannya. Perbedaan-perbedaan telah menjadi kekuatan bagi kita, bukan untuk menjadi pemecah. Untuk itu, mari bersama-sama kita berjuang, bersama-sama mengisi, bergandengan tangan, hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia.